Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kembali media sosial dikejutkan dengan munculnya video Menteri Agama Pak Yakut tengah mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama yang tidak diatur di dalam 6 agama yang diakui pemerintah. Video ini kemudian di-share ke beberapa media sosial, grup-grup WA dan maupun Facebook, pemirsa. Seperti apa videonya? Silahkan disaksikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Demikian juga perlu menjadikan agama sebagai rahmat bagi semua makhluk. Kita bangsa Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini tengah diuji untuk menyelaraskan agama dan ilmu pengetahuan agar menjadi sumber kebaikan sosial bagi sesama. Semua lapisan masyarakat perlu bekerja sama, menyatukan visi dan tindakan, menyalurkan harapan dan semangat cinta kasih kepada sesama anak bangsa. Sebagaimana tulisan suci Bahai dari Bahaullah menyatakan bahwa kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali persatuan telah didirikan dengan teguh. Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia agar terus mengobarkan semangat persaudaraan, meningkatkan pengabdian dalam usaha bersama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan cita-cita luhur yang menjadi pondasi berdirinya negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Mari kita terus berkolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia maju. Ya, itu tadi pemirsa video yang sempat menghebohkan beberapa grup WA maupun media sosial. Terkait video ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dan cukup keresahan di masyarakat, khususnya apakah kemudian dengan ucapan selamat hari raya ini berarti Kementerian Agama khususnya Pak Menteri Yakut itu mengakui keberadaan agama ini. Sementara agama yang diakui pemerintah hanya ada 6. Untuk mengkonfirmasi persoalan ini dan apakah pemeluk agama yang dimaksud ada di Kabupaten Berau, kita saat ini sudah terhubung dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Berau, Pak Sulaiman. Halo, Assalamualaikum. Halo. Pak Sulaiman kayak ini? Iya, betul. Dengan Pak siapa nih? Saya Salam, Pak, dari mediabrau.com. Oh iya, iya. Nah, Pak Ahmad ada ngasih topian, Kak? Iya. Bahwa ini kami mau wawancara terkait apa Pak Menteri nih, Pak Yakut, hari ini
ngucapin ucapan selamat, Pak. Iya. Selamat Hari Raya kepada pemeluk agama. Apa namanya? Bahai. Bahai. Video ucapan selamat itu di-share banyak sekali sudah, Pak, termasuk itu. Iya. Oke, gitu. Nah, yang kami mau tanya dulu, Bapak tahukah, Pak, tentang video ucapan selamat masyarakat Bahai ini? Iya, kita sempat melihat video sudah beliau. Sudah sempat melihat, Pak, ya? Iya. Nah, komentar Bapak dulu, Pak, terkait ini bahwa Pak Menteri mengucapkan selamat kepada pemeluk agama Bahai ini. Komentar Bapak selaku Kemenak gimana dulu, Pak? Ini di dalam kaitannya dengan bahwa agama Bahai ini bukan agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Iya, betul. Gimana, Pak? Agama resmi kita kan yang 6 itu, kan? Betul, Pak. Agama ya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kan? Nah, di luar itu mungkin pemerintah tetap mengakomodir keyakinan masing-masing, ya. Kan banyak keyakinan-keyakinan kita, kan? Di luar agama yang resmi itu, kan? Misalnya kayak keharingan, kan? Atau ya keyakinan-keyakinan tempat yang diakomodir dalam pemerintahan, kan? Okay. Ya, mungkin seperti itu. Menteri Agama kepada umatnya itu mengucapkan hari rayanya itu. Kepada umatnya, ya. Namun tidak dalam pengertian mengakui agamanya sebagai agama resmi. Nah, itu ya. Saya rasa seperti itu. Itu penafsiran saya seperti itu. Itu yang kami maksudkan, Pak. Jangan sampai kemudian ucapan selamat Menteri Agama ini ditafsirkan sebagai ucapan pengakuan terhadap agama, gitu. Saya rasa tidak, ya. Saya rasa tetap kepada umatnya saja. Menghargai gitu. Keyakinannya. Saya rasa seperti itu. Menghargai keyakinan masing-masing, ya. Masing-masing warga masyarakat Indonesia ini yang merayakan hari rayanya, ya. Saya rasa seperti itu. Oke. Artinya? Namun tidak mengaku. Tetap, ya, agama resmi kita kan tetap yang 6. Yang 6, sebagaimana diakui pemerintah. Iya. Oke. Nah, artinya lagi, Pak, itu, Pak, ya. Dengan kondisi Menteri Agama mengucapkan selamat itu, maka berarti pemeluk agama Bahai di Indonesia ini ada, jelas, Pak, ya? Ada, betul. Ada, ya, berarti, kan? Karena nggak mungkin Menteri Agama ujuk-ujuk mengucapkan selamat kalau pemeluknya nggak ada, gitu, Pak. Betul, ada. Nah, agama Bahai ini kan berasal dari Persia atau Iran dulunya, Pak, ya? Iya, sejarahnya seperti itu. Nah, pertanyaan kami kemudian karena kita ini berbasis di Berau, Pak, apakah Kementerian Agama Kabupaten Berau mendeteksi adanya pemeluk agama Bahai di Kabupaten Berau atau seperti apa, Pak? Iya, selama ini, ya, saya belum melihat adanya itu. Yang saya tahu ada di kabupaten-kabupaten yang lain, ya, di Balikpapan, Kukar, dengan Samarinda, yang saya tahu, ya. Kalau di wilayah kita di Berau belum ada. Belum ada, ya, Pak? Ya, setahu saya, ya. Oke. Belum ada. Cuma mungkin coba ditanya nanti ke Kesbangpol, ya. Mungkin Kesbangpol juga tahu data-data, ya, keadaan. Siapa tahu kan kadang-kadang organisasinya ada, siapa tahu, ya. Iya. Catatnya kan di Kesbangpol, ya, kalau ada organisasi itu, kan. Itu. Tapi setahu saya, belum ada itu. Belum ada, ya? Di Kabupaten Berau. Nah, ini terakhir nih, Pak. Ini kan kemudian ucapan Menteri Agama ini yang di-share di grup-grup WA oleh kawan-kawan masyarakat Berau itu menimbulkan keresahan, pertanyaan, wah ini membahayakan dan segala macam gitu ya. Artinya bahwa masyarakat khawatir dengan keberadaan agama ini khususnya di Kabupaten Berau walaupun memang ada. Nah, pesan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Berau kaitannya dengan video yang disebar dan kekhawatiran masyarakat ini seperti apa, Pak? Iya, mungkin seperti saya sampaikan tadi, ucapan Menteri Agama itu sekedar penghargaan kepada keyakinan masing-masing, ya. Tapi tidak mengakomodir agama yang bersangkutan sebagai agama resmi. Oke. Jadi semua keyakinan kan dihormati, ya. Banyak sekali kan keyakinan-keyakinan di luar agama yang 6 itu, kan. Oke, Pak. Ya, budaya-budaya setempat yang sifatnya juga mendekati keyakinan kan itu juga dihormati. Oke. Iya. Artinya seperti itu. Pesan Bapak kepada masyarakat kaitannya dengan ini?
Ya, terkait dengan ucapan Menteri Agama itu, mungkin ya sekedar apa toleransi beliau ya, menyatakan ucapan selamat Lebaran mereka itu, hari raya bagi umat Bahai itu, bukan dalam apa dalam mengakomodir sebagai agamanya resminya. Oke. Okay. Seperti itu. Baik, Pak. Dalam bahasa menghargai keyakinan masing-masing, kemudian mereka juga punya lebarannya, punya hari rayanya, kemudian Pak Menteri Agama mengucapkan seperti itu. Oke. Okay. Namun tidak dalam batasan apa mengakui sebagai agama resmi kan. Oke. Okay. Seperti itu. Baik. Makasih Pak Sulaiman atas waktunya. Sama-sama, makasih juga. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.